Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau kasih apa ya? Kasih duit ya, bukan. Jadi kasih informasi yaitu mengenai kita bisa cek CCTV di sudut-sudut kota di internet ya. Nah, ternyata di sudut-sudut kota sekarang sudah ada CCTV-nya. Hal ini digunakan untuk orang-orang yang melanggar, ada kecelakaan atau ya fungsinya untuk pemantauan. Nah, kita akan lihat dulu pertama ya keywordnya. Keyword itu sama keyword biasa, keywordnya adalah CCTV kota. Nah, kota apa teman-teman mau, misalnya kota Jakarta, biasanya keluar ya CCTV kota Jakarta. Ini dia CCTV di Jakarta Pusat, live traffic CCTV lalu lintas ya, kita lihat. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, ini aku kurang tahu di mana tempatnya, tapi ini nggak bergerak. Karena apa nggak bergerak? Karena harus kita klik dulu ya. Nah, kita klik dulu, ini di Cideng Barat. Cideng Barat, oke, siap. Ini di Cideng Barat. Nah, ini dia tampak seperti ini, refresh ya, refresh. Roxy Tanah Abang nggak bergerak dia ya. Live play in 30 menit. Nah, lewat mana.com. Sini 19 menit yang lalu. Dan juga toko CCTV yang lain, CCTV Kota Pekanbaru misalnya. Nah, CCTV Kota Pekanbaru misalnya. Di mana-mana itu juga bisa kita lihat ya. Nah, ini kayak misalnya di Bank Riau ya, kita besarin. Nah, ini kita play kan. Nah, ini dia sekarang di Bank Riau. Ramai juga ya, sore ya. Ini sore jam 16.46 teman-teman, tanggal 13 bulan 5 2020. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di depan BRI ya, depan BRI. Oke, kita coba lihat yang lain lagi. CCTV-nya di ini di apa nih? Di Tugu Songket, Labuan Duku, Jembatan Sia. Ini banyak yang nggak tersambung ya, Sudirman ya, Tuan Kuta Musai. Coba di Panam ada nggak di Panam ya. Panam Sukaramai, Kelapa Sawit, Pasir Bawah, Air Hitam, Kantor Wali Kota. Nah, ini kita coba yang ini, Tugu Songket ya, kita play kan. Nah, ini ramai sekali ya sore hari. Biasanya orang keluar mau beli bukaan, mau jalan-jalan ya kan. Lagi PSBB seramai ini coy. Itu bukan PSBB namanya. Nah, di sini di kota-kota lain teman-teman bisa tambahkan juga keywordnya ya, supaya live CCTV misalnya Padang live ya, live. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ATCS Kota Padang. Jadi ini digunakan untuk memantau ya, memantau. Nah, atau yang lain CCTV Medan misalnya. Nah, jadi Medan. Nah, live streaming ATCS. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa pantau kan, mana tahu ada wajahnya di situ kan. Jadi gampang banget itu. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa melihat CCTV-nya. Bye bye. CCTV ini biasanya digunakan, kalau nggak salah ya kawanku itu di depan Ramayana Kota Dumai itu pernah terjadi kecelakaan. Dan supaya tahu siapa pelakunya yang terjadi kecelakaannya itu, makanya dapat CCTV-nya, dapat ini ya videonya. Jadi ternyata yang salah yang ini, yang benar yang ini gitu ya.